Kepercayaan kepada Ibu Tuhan atau dikenali sebagai Theotokos mula diperkenalkan oleh Gereja Katolik pada tahun 431 Masehi melalui dekri yang dikeluarkan dalam persidangan Efesus pertama. Kepercayaan ini berpunca daripada kepercayaan bahwa Maria melahirkan Tuhan, dan karena itu Maria diangkat derajatnya sebagai Ibu Tuhan. Theotokos berasal daripada perkataan Greek yaitu Theo, bermaksud Tuhan, dan Tokos bermaksud kelahiran anak. Menurut pakar sejarah Kristen, Jaroslav Pelikan, Theotokos membawa arti orang yang melahirkan seorang yang akan menjadi Tuhan. Namun, kepercayaan ini sebenarnya bukan berasal daripada ajaran Yesus maupun Bible. Istilah Theotokos diperkenalkan pada tahun 431 Masehi melalui keputusan yang dikeluarkan oleh pihak gereja di dalam persidangan Efesus pertama. Dalam persidangan tersebut, nama Maria dipersetujui untuk disebut dalam doa-doa gereja. Menurut ahli sejarah, penyembahan terhadap Maria dipercayai sebenarnya bermula sekitar tahun 250 Masehi lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan share.